Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog Candi Show. Di video kali ini saya mau bikin vlog ke pernikahan temennya temen dan bersama temen itu di belakang itu. Halo, Mas. Malah itu sama temennya temen saya itu. Oke, ikuti terus perjalananku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya yang belum subscribe. Oke. Teman-teman, ini saya lagi pemotretan manten, foto manten, mantennya, mbaknya. Di pleto kita foto berbagai, saya laksana kedepan terus. Saya diminta tolong untuk menjadi pembunuhnya sebelum kami jadi, ingin mengecek secara terlibat sebelum kita menjadi. Kalau ada saran kita berpengaruhnya, terus yang pertama melihat di Taiwan ada satu jelas adanya pengantin, adanya pembeli, ada pengantin, ada pembeli, siapa yang macam. Yang kedua mahar tertulis uang mahar 2000 penting ya, mata uang ini gak apa kalau mau utang ya, diberikan utang. Untuk menyingkat waktu Bapak tirukan saya Pak ya, biar Allah, biar diberkahi Allah. Bapak tirukan saya membaca dua kalimat syahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita artikan Pak, dia tambah mantap di hati. Saya bersaksi. Sesungguhnya Pak mantan ini. Sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Hindu di Taiwan loh. Dan saya bersaksi. Sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Astagfirullahaladzim. Inna Allaha Ghafurur Rahim. Bapak Karnawi, saya tanya ke Bapak ya, Bapak kalah benar ayah kandung saudari Kusun Cuna ini? Bapak, saya kan belum kenal dengan Bapak. Untuk meyakinkan hati saya,
kalau Bapak adalah benar ayah kandung saudari cucu-cucu ini, Bapak nanti saya sumpah atas nama Allah. Bapak bersedia? Alhamdulillah, bersedia Pak ya? Alhamdulillah, Bapak terukan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Karnawi. Bersumpah atas nama Allah. Demi Allah. Bahwa saya adalah benar ayah kandung cucu Cuna ini. Sumpah saya ini akan saya pertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah. Alhamdulillah, Bapak, saya percaya dan yakin sama Bapak, Bapak adalah benar ayah kandung saudari cucu Cuna ini. Sekarang Bapak yang terakhir, Bapak ucapkan perwakilan wali kepada saya agar saya yang lebih di Taiwan ini bisa mewakili Bapak untuk menikahkan putrinya dengan calon suaminya. Putri saya nanti taruh cucu Cuna ini dengan seorang laki-laki yang bernama Dullah bin Bapak Caswa dengan Mas Kawi uang 2000 NT dibayar tunai. Alhamdulillah Bapak Karnawi Kopir itu tahu ketika Bapak saya terima wakil dari Bapak. Dan sebab pasrah wakil wali ini, maka saya bisa mewakili Bapak untuk menikahkan saudari cucu-cucu ini dengan calon suaminya. Bapak Karnawi, terima kasih banyak Bapak. Mohon doa restunya semoga pernikahan putrinya dengan calon suaminya berjalan lancar dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسمرا وكان ربك قديرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. يعلموا أن النكاح سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الآية صدق الله العظيم. وقال الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. فيا عباد الله
Saya nikahkan dan saya kawinkan kepadamu cucu-cucu lain-lain binti bapak kakawi yang menawarinya yaitu ayah kandung dari saudara cucu-cucu lain-lain yang bernama bapak kakawi telah mewakilkan kepada saya dengan mas alih uang 2.000 dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya saudari cucu-cucu lain-lain binti kakawi dengan mas alih tersebut dibayar tunai. Alhamdulillah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.